Prinsip yang keempat bunyinya adalah the principle of co-creation atau the principle of collaboration ya. Bunyinya with the abundance of resources and opportunities co-creating and co-developing value with other is key ya. Jadi kita melakukan co-creation dan co-developing dengan other player atau dengan perusahaan lain itu menjadi faktor kunci kita memenangkan persaingan di era triple disruption ya. Bunyi berikutnya adalah collaborator wins sementara loner is loses ya, is loser. Ya, jadi teman-teman intinya Uh, prinsipal ini mengatakan bahwa di era disrupsi maka faktor kunci kemenangan itu adalah melalui co-creation atau collaboration. Kenapa? Karena ketika kondisinya serba fuka, ketika turbulensi terjadi, perubahan lingkungan bisnis itu uncertain, maka flexibility atau flexible resources itu menjadi penting atau flexible resource allocation itu menjadi penting. Ya, Ketika aset kita itu quote and quote tersebar di berbagai perusahaan, kita-kita kita melakukan kolaborasi, tidak kita kangkangin sendiri, maka begitu ada pandemi atau ada disrupsi menempa, ya, e, apa menerpa kita, maka kita akan bisa uh, alokasi itu akan jadi alokasi resource itu akan jadi lebih fleksibel gitu ya kita menjadi lebih resilience gitu ya makanya kenapa kolaborasi itu menjadi populer di masa VUCA ya di masa uh, tri triple disruption karena dengan adanya kolaborasi kita bisa punya uh, resources yang lean ya yang kita fokus di core competence kita lean enggak banyak nah, tapi yang Pendukung-pendukung itu kita serahkan kepada partner kita atau kolaborator kolabor, uh, kita gitu ya sehingga dengan begitu dengan kolaborasi uh, apa namanya resource kita dapat tetapi fleksibilitas juga kita dapat ya makanya banyak pemain hebat di masa triple disruption ini uh, mereka besar karena uh, kolaborasi ya contohnya Run Ya, contohnya Run. Run itu adalah perusahaan yang belum lama, kalau nggak salah 2016 atau 2017 ya dibikin oleh kita tahu eh, apa Raffi Ahmad ya dan eh, Nagita ya dia membuat eh, Run itu kalau nggak salah 2017 ya. Nah, sampai sekarang valuasinya sudah melebihi 2 triliun ya dia bisa berkembang cepat ya scaling up-nya cepat sekali masuk di banyak bidang mulai dari media, musik, kemudian resto, kemudian sampai dia bisa beli klub sepak bola dan seterusnya. Karena apa? Karena melalui kolaborasi ya dia banyak berkolaborasi dengan uh, awalnya dia kumpulkan basis customernya ada 108 uh, apa namanya customer dia kumpulkan melalui platform YouTube, melalui IG ya, melalui TikTok dan seterusnya. Setelah basis customer-nya ngumpul, maka kemudian masukkan portofolio produk gitu ya. Portofolio -pro produk dimasukkan agar jadi bisnis gitu. Nah, Produk kan dia tidak punya, makanya agar dia mungkin punya, tapi juga untuk banyak ya, itu nggak punya, maka dia lakukan kolaborasi. Contohnya adalah dia melakukan kolaborasi dengan MTEK misalnya ya, MTEK adalah perusahaan yang yang punya buka lapak dan jurusan kan raksasa kan ya. Tapi kenapa dia mau berkolaborasi dengan RAN karena Run punya basis customer 108 juta customer ya. Nah, itu saling menguntungkan. Yang namanya kolaborasi adalah satu tambah satu itu tiga atau empat ya, bukan satu tambah satu dua gitu. Makanya ketika kita melakukan kolaborasi, maka mesti harus ada complementary resource ya. Kita punya resource A, Uh, apa kolaborator punya resource baik kemudian digabungkan dan gabungan keduanya itu tidak menghasilkan satu tambah satu menjadi dua tetapi satu tambah satu menjadi tiga menjadi empat atau menjadi lima ya jadi ingat teman-teman prinsip yang keempat yaitu the principle of co creation with the abundance of resources and opportunities maka co creation dan collaboration itu menjadi Alat strategi tercepat yang bisa kita ambil untuk memenangkan persaingan.